Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putuwardana dengan NIM 20.20.05.101.22 dari kelas A dengan mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam substansial di Indonesia. Apa itu Islam substansial? Islam substansial, adakah? Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Islam substansial. Islam substansial adalah Islam yang sesungguhnya menurut Tuhan yang pertama kali mengkonsepnya. Ini adalah Islam ketika masih berupa konsep Tuhan yang murni. Maksudnya adalah Islam yang masih murni, belum terdistorsi oleh berbagai kepentingan manusiawi yang berbeda-beda. Islam yang belum ditafsir kesana kemari oleh berbagai kacamata sudut pandang serta ideologi atau filosofi yang berbeda-beda. Islam yang belum terinfiltrasi pikiran-pikiran manusiawi. Sedang Islam yang sudah terdistorsi atau yang sudah terinfiltrasi adalah Islam yang sudah masuk ke wilayah penafsiran manusiawi yang sudah dipraktikkan oleh manusia maupun yang sudah dipraktikkan oleh dimodifikasi, dan kita sebut saja Islam permukaan atau Islam historis. Artinya, Islam dalam perjalanan sejarahnya di dunia manusia atau Islam yang sudah menyejarah bersama manusia. Dan celaka kalau Islam yang nampak di permukaan kulit di luar dunia manusia itu dijadikan acuan utama oleh orang luar Islam terhadap Islam. Karena secara keilmuan, kalau ingin memahami agama secara benar haruslah dimulai dari dasar dari substansinya. Barulah dibuat pertandingan dengan praktek-prakteknya di dunia manusia untuk dilihat mana yang masih sesuai dengan substansinya dan mana yang sudah melenceng. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep Islam substansial. Islam substansial itu dikatakan ibarat air yang masih di hulu yang masih jernih. Sedang Islam yang sudah sampai hilirnya adalah yang sudah menyatu dengan peri kehidupan manusia sehingga kemungkinan menjadi keruh atau jatuh pada penafsiran maupun praktik yang salah selalu mungkin untuk itu terjadi. Nah, itu artinya manusia adalah makhluk yang bukan malaikat dan selalu mungkin jatuh pada benar atau salah. Mustahil selalu benar tanpa salah dan mustahil selalu salah tanpa ada benarnya. Termasuk ketika menafsir agama apabila tujuannya bukan murni karena Allah, maka kemungkinan menyimpang bisa terjadi. Artinya faktor niat yang itu akan menentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Islam substansial. Islam ketika sampai ke dunia manusia menyejarah bersama manusia. Faktanya, lalu terpecah menjadi banyak aliran, mengerucut menjadi beragam mazhab, atau dikonsep oleh para politikus dunia menjadi konsep Islam. Dan juga, ia melahirkan banyak istilah baru, ada Islam fundamental, Islam moderat, Islam konservatif, bahkan sampai abangan, hingga Islam liberal, dan juga Islam radikal. Masing-masing penanaman itu memiliki bingkai sendiri-sendiri yang umurnya disandarkan pada prosesi cara pandang manusiawi. Artinya, secara substansial ketika bersama konsep Tuhan, maka Islam itu satu. Tapi setelah mengalami infiltrasi manusiawi, seolah menjadi banyak ragam jenis. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda bahwa Islam akan menjadi 73 golongan dan yang benar hanya satu. Ini menunjukkan bagaimana Islam setelah menyejarah bersama manusia maka kemudiannya dapat terinfiltrasi, terdistorsi hingga lahir golongan yang tidak diakui dan yang masih diakui oleh Islam. Islam ketika sudah membumi dalam perjalanan sejarahnya juga dipenuhi oleh beragam stigma utamanya yang berasal dari luar Islam dan yang menjadi catatan tentu saja adalah stigma-stigma negatif. Hingga ketika ada kegerahan spiritual yang luar biasa dengan beragam suasana keislaman yang demikian majemuk yang diantaranya adalah memperlihatkan hal-hal negatif itu muncullah pada diri orang tertentu yang merindukan untuk kembali ke sumbernya yang utama yang substansial kepada Islam sebagai konsep ilahi. Ini adalah fenomena alamiah secara spiritual dan psikologis dirasakan banyak muslim tentunya.
Mereka yang memiliki perasaan demikian pada dasarnya tidak begitu peduli dengan adanya mazhab, banyak aliran, banyak tarekat, banyak organisasi, banyak istilah penanaman, dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan menjelaskan selanjutnya yaitu makna tafsir Islam substansial. Yang pertama, kita ada menemukan apa itu distorsi atau infiltrasi. Distorsi adalah efek yang tidak diinginkan, tapi dalam konteks tertentu, distorsi adalah sesuatu yang dilakukan secara sengaja. Tetapi mesti diingat bahwa makna terdistorsi atau terinfiltrasi harus selalu berarti negatif. Demikian pula dengan penafsiran yang dibuat manusia atau bahkan modifikasi sekalipun, di wilayah historisnya Islam selalu bergumul dengan tafsiran yang benar dan yang salah, hingga ke modifikasi yang benar dan yang salah, atau hingga ke praktek serta rekonstruksi terhadap Islam yang benar dan yang salah. Bayangkan, ada yang menafsir dengan berusaha murni mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi ada juga yang menafsir dengan acuan prinsip liberalisme. Selanjutnya itu ada menafsir dengan acuan prinsip sekularistik. Paradigma sekularistik yaitu tidak ada hubungan antara Islam kenegaraan dan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan duniawi, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Pandangan ini juga tidak punya relevansi dengan kehidupan real masyarakat Indonesia. Jika Indonesia menganut paradigma sekularistik, mestinya tidak ada kementerian agama yang ikut terlibat aktif dalam urusan agama. Seseorang yang hendak menunaikan haji, misalnya, ia harus mengurus dirinya sendiri atau dibantu oleh ormas Islam, agen travel, atau lembaga yang sama sekali tidak punya keterkaitan dengan negara. Nyatanya persiapan menunaikan haji di Indonesia melibatkan kementerian agama dan juga kementerian luar negeri, dan bahkan presiden langsung untuk melakukan lobby soal kuota jamaah Indonesia, penginapan, kloter, pemberangkatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada sains dijadikan filosofi bagi eksisnya ateisme era modern. Substansi sains sebenarnya adalah konsep ilmu pengetahuan empirik dengan tujuan ontologisnya adalah pembuktian kebenaran empirik, tak lebih dari itu. Bila sains selalu digunakan untuk tujuan pembuktian teologis, maka itu karena metodologi akali yang menginfiltrasi ke sana. Artinya bukan sains yang melahirkan ilmu teologi, tapi akal manusia yang mengolah sains untuk melahirkan ilmu teologi. Demikian pula, bila sains dijadikan filosofi bagi eksisnya ateisme era modern, maka sebenarnya bukan sains yang aromatis melahirkan bersudut pandang ateis materialistik yang menafsir sains untuk kepentingan ideologisnya atau menarik-narik sains agar sesuai dengan pandangan ideologisnya. Selanjutnya itu ada substansi sains. Apa itu substansi sains? Substansi sains itu adalah hal-hal yang murni nyata empirik, segala hal yang kebenarannya bisa dibuktikan secara empirik langsung. Tapi sebagaimana kita tahu, sains juga dikelilingi oleh teori-teori hipotetik, hipotesa, rabaan yang belum tentu bersesuaian dengan kenyataannya. Lalu dikelilingi pula oleh ideologi tertentu dengan membawa sains ke ranah ideologi, semisal ideologi saintisme atau positivisme, atau ideologi materialisme ilmiah, termasuk filosofi pribadi sang sains. Ini persis dengan filosofi manusiawi yang menyeret agama ke ranah ideologi sekularisme, liberalisme, atau pluralisme. Selanjutnya itu makna kebenaran itu sendiri dalam dunia filsafat. Demikian pula dengan filsafat, kalau mau diabstraksikan hingga ke level paling mendasarnya, maka makna filsafat adalah upaya akal pikiran manusia dalam mencari apa saja yang disebutnya kebenaran. Tapi sebagaimana kita tahu, makna kebenaran itu sendiri dalam dunia filsafat begitu sangat majemuk, karena filsafat tersendiri itu terdiri dari kepala-kepala yang isinya tidak sama, terdiri dari orang-orang yang kacamata sudut pandangnya tidak sama, sehingga lahirlah banyak aliran mazhab filsafat.
Bahkan di ranah filsafat kontemporer, makna kebenaran yang dalam filsafat klasik acuannya adalah akal rasio itu malah banyak dipertanyakan dan lalu dikonstruksi untuk menyodorkan ide gagasan baru yang lebih liberal dalam artian tak lagi terkungkum oleh hukum-hukum logika atau proposisi-proposisi metafisis yang oleh mereka. Pemikir kontemporer dianggap mengkekang. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah di ranah filsafat kontemporer itu apakah masih berpegang pada substansi filsafat yang memegang akal rasionalistis sebagai alat utama mencari kebenaran? Jawabannya adalah rasionalistis kebenaran berdasarkan rasio itu memiliki ciri khas utama, yaitu memiliki konstruksi pikiran yang sistematis, konstruktif tertata, memiliki perangkat hukum logika, sehingga jelas benar salahnya. Sedang dalam ranah filsafat kontemporer, ciri khas itu sudah tiada lagi karena bangun tiang hukum-hukum logika yang ketat itu sudah pada ditebang para deskontusionis yang lalu mengalihkan filsafat ke ranah yang lebih bebas, lebih bersifat individual ketimbang berbentuk konstruksi yang mengikat akal pikiran semua orang, misal melalui wacana filsafat bahasa. Dan itulah, saya hanya sedikit menggambarkan perjalanan tiga institusi benar, yaitu sains filsafat agama, tiga institusi besar yang eksistensinya di dunia manusia berkaitan dengan masalah kebenaran ilmu pengetahuan. Kesimpulannya adalah, Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi tidak menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Apakah ini salah? Tidak. Justru ini adalah khas dan keunikan bangsa kita. Mengapa demikian? Sebab bangsa kita dihuni tidak hanya oleh satu umat, dan meski umat Muslim menjadi mayoritas dan juga terbagi ke dalam berbagai kelompok aliran dan organisasi, sejarah perumusan hingga pengesahan Pancasila sebagai ideologi negara sesungguhnya memberikan pelajaran berharga bahwa Founding Fathers telah mempertimbangkan realitas keindonesiaan yang mempunyai banyak perbedaan suku, agama, dan bahasa lokal. Sekian dan terima kasih. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.